Quran ni dia ada faedah pada dunia, dia ada faedah pada akhirat. Faedah pada dunia, kita boleh baca Quran itu untuk jadikan penyembuh, asbab dan penyembuh, untuk jadikan dia kita sumber pendapatan dan sebagainya, walaupun ada pendapat itu boleh ataupun tidak boleh. Dan juga di akhirat, dan di antara yang di akhiratnya ialah yang berlaku dalam kubur kita. Maka yang berlaku dalam kubur kita ni apa dia? Ada satu surah yang kalau kita beramai, orang yang bacanya apatah lagi yang menghafalnya akan terlepas daripada azab kubur. Oh, ini dahsyat sungguh tuan-tuan. Bukanlah saya nak kata tuan-tuan, jadikan kebiasaan bagi kita dan anak-anak sebelum tidur baca surah Al-Mu'min. Baca, baca tuan-tuan. Tambah anak-anak kita kalau yang muda-muda, yang kecil-kecil ni, Fizul, bukan nak kata hang duk pergi baca tiap-tiap malam, dia main ingat ayat tu ya. Budak-budak ni sat dia, sat sungguh anak-anak kita ni kena bab mengapai ni cukup cepat. Sebab tu rugilah jangan kita tak guna masa mereka duk pergi bagi makan benda yang tak sesuai, bagi benda masam, bagi benda-benda yang menyebabkan macam-macam lah. Untuk budak-budak ni makanan tu kena jaga yang menyebabkan mereka tumpui akan fikiran ataupun juga hafalan mereka, itu rugi. Sebab budak-budak ni bagi dengar saja pun tak apa dah. Bagi dengar je. Sebab dia akan mula mengapai. Maka kita pun ikhtiarkan. 30 ayat ni bukan teruk mana pun Pak Imam. Sat dia. 30 ayat ni kalau kata kita mengapai, kita baca selalu kerap, dia macam surah Yasin. Surah Yasin lah pun kita tak baca, tak pegang lah. Janji ada. Tok Khalifah. Tok Khalifah kena ada dan baca bagi derah. Kita boleh ikut sampai habis. Pasal apa? Kita duduk baca surah Yasin tiap kali malam Jumaat daripada kecil sampai ke besar sampai ke tua. Dah kali tak hafal pun tapi duduk dalam kepala. Dengar dia sambung, dengar dia sambung. Jadi macam tu juga surah Al-Mulk. Pasal apa penting dia? Pasal penting dia kita duduk dalam kubur seorang. Tak ada siapa boleh tolong. Tak lain tak apa, kita ada empat orang boleh tolong. Lagu mana pun kalau kita panggil dia beradik kita tak mai pun kita boleh tolong kawan-kawan mai. Tapi dalam kubur nak panggil siapa? Dalam kubur nak panggil siapa? Masa tu kita akan berasa, ya Allah, betapa pentingnya surah Al-Mulk ni. Pentingnya surah Al-Mulk ni. Bacalah, baca. Hadis ini menunjukkan kelebihan surah Al-Mulk. Orang yang setiasa mengamalkan baca surah Al-Mulk hingga akhir surah akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kerana itu surah ni sangat wajar dihafal dan dibaca setiap hari. Jadikan ia sebagai amalan tetap sekeluarga pada setiap malam. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh jaga oleh keluarga daripada seksa api neraka, maka kena pelihara ahli keluarga kita dari seksa kubur juga, yang merupakan tuntutan agama kerana mereka seksa kubur ni kerana datangnya azab api neraka yang lebih dahsyat. Sebab tu dalam kubur, siapa yang kena azab api neraka, dia siapa yang kena azab kubur, dia insya-Allah confirm mali neraka. Hak kena azab kubur, insya-Allah confirm mali neraka. Pasal apa? Azab api neraka tu ialah azab yang selepas tu. Kalau atas kubur dalam kubur ni kena siap dah, maka dia dipertanggungjawabkan atas dosa yang banyak dah. Sebab tu dalam kubur ditanya berkenaan dengan semayang. Semayang tak selesai, habis dah daripada awal tu sampai ke hari kiamat esok ni, azab takkan berhenti. Manakala orang yang beriman duduk dalam kubur, maka kubur itu seperti mana hotel 5 bintang yang mana ada penuh kenikmatan, tempat duduknya tempat duduk yang empuk, dan akan dibiarkan tidur sampailah terbitnya ataupun munculnya yang dikatakan hari kiamat.